Dua pengedar gelap narkotika jenis ganja sebanyak 28 kg yang menjadi dalam pencarian orang atau DPO kini berhasil ditangkap Badan Narkotika Nasional Kabupaten atau BNNK Karawang bersama BNN RI di wilayah Bekasi. Penangkapan dua pengedar ini merupakan hasil dari penyelidikan BNNK di tempat penggeledahan barang haram tersebut di Desa Pejaten, Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang beberapa waktu lalu. Dua pengedar tersebut diantaranya AN dan RB. Mereka memiliki peran masing-masing dalam mengedarkan narkotika. Kepala BNN Jawa Barat Irjen Pol Beni Gunawan mengatakan, pengedar tak hanya satu kali dalam melakukan aksi tersebut. Dari tangan pengedar, BNNK Karawang menyita satu buah handphone, ratusan uang, beserta kunci letter T yang diindikasi digunakan pengedar dalam tindak kejahatan curanmor. Penyebarannya via jalur mana? Ini sudah kita petakan bahwa sindikat ini melalui jalur Sumatera Jawa, di mana melalui jalur utara. Banyak jalur-jalur yang ditempuh di samping melalui darat juga laut, ya. Bisa menyebar ke pantai utara juga bisa ke pantai selatan. Nah, ganja ini khusus peredarannya manakala panen di Aceh itu Jawa Barat di titik sasaran untuk penyebaran sebagai market. Nah, syukur alhamdulillah kita bisa mengungkap jaringan ini dan mudah-mudahan jaringan-jaringan lain bisa kita ungkap. Kedua pengedar tersebut terindikasi sindikat jaringan narkotika nasional Sumatera Jawa dan atas perbuatannya diancam dengan hukuman maksimal pidana mati. Sementara itu, tim BNNK akan melakukan pengembangan dan pengejaran terhadap DPO berinisial JM. Maimunah, Badar TV, Karawang.